Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan kamu? Saya berharap, pasukan berharap, bapak ibu guru berharap kalian di rumah semuanya sehat. Untuk itu, kalau yang badannya sehat tentu bersemangat untuk menerima dan belajar di rumah dengan pantauan bapak ibu guru di rumah juga, tapi melalui media, bisa melalui WA dan melalui media yang lain. Pada ini Pak Sugeng memberikan tugas kepada kamu, yaitu merangkum di buku yang sudah kamu terima semuanya, yaitu buku pendidikan Jasmani. Ya, semuanya sudah menerima, yaitu merangkum bab 10 keselamatan di jalan raya. Itu ternyata keselamatan di jalan raya di pelajaran kamu ada. Di antaranya bagaimana? Silakan dipelajari, dirangkum. Ya, pengertian jalan raya itu bagaimana? Pengertian keselamatan di jalan itu yang bagaimana dan sebagainya. Termasuk bagaimana cara menyeberang yang baik, menyeberang jalan yang baik, itu semuanya ada di kamu. Ya, pelajari dan rangkum. Setelah selesai rangkumannya, nanti bisa foto, bisa dan nanti sekolahnya bersama-sama saat masuk sekolah. Yang sudah tahu apa sudah Pak saya sudah selesai. Oke, itu saja untuk ibu ini sudah dari Pak Sugeng. Saya yakin semua sudah tidak ada masalah karena semuanya ada yang sudah kamu terima. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, jaga keluarga, jangan keluar rumah apabila tidak sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.